Kabar bahagia datang dari keluarga komedian Sule. Natalie Olser telah melahirkan anak pertamanya melalui operasi sesar pada Minggu 12 Desember 2021. Melalui akun Instagram pribadinya, Natalie Olser mengumumkan kelahiran buah hatinya yang berjenis kelamin laki-laki tersebut. Tampak wajah tampan putra pertama Sule dengan Natalie Olser. Sang bayi berkulit putih seperti sang bunda dengan rambut di kepala yang tumbuh lebat. Bayi yang dilahirkan di Rumah Sakit Brawijaya Hospital Saharjo demikian disambut sukacita oleh rekan artis Sule hingga para warganet. Uniknya tanggal cantik yang ditetapkan tersebut berangkat dari ketidaksengajaan. Tadinya Sule dan Natalie Holzer justru berharap sang buah hati lahir bertepatan dengan hari ulang tahun bundanya, yaitu 14 Desember. Namun karena satu dan lain hal, tanggal persalinan perlu dimajukan. Alhasil buah cinta Sule dan Natalie Holzer kemungkinan akan lahir pada tanggal cantik dengan kombinasi angka 1 dan 2. Seperti yang diketahui, sang anak lahir pada tanggal 12 Desember 2021. Dikutip dan dirangkum dari Banjarmasin Post.